Hai hai hai. Assalamualaikum dan habak-habak semua. Saya Asun Nizam bin Abdul Rahim, pensyarah teknousahawan IKM Seberang Perai Utara atau lebih dikenali sebagai IKM SPU, merupakan moderator bagi program talk show TVET Mara KKTM MJI IKM pada kali ini. Hai, topik pada hari ini sangat seronok dan sangat menarik untuk diperkenalkan dan dipertontonkan, iaitu TVET Mara Keberhasilan Mendukung Pembangunan Ekonomi Negara. Saya nak cerita pun saya tak pakar. Tapi kita ada tamu yang bak kata orang utara ni, sempoi bang, yang datang khas dari alumni Diploma Teknousahawan dari IKM Alustar Kedah, IKM SPU Pulau Pinang dan IKM SIG Kedah. Okay, sebelum kita mula satgi, eloklah saya cerita dululah apa itu TVET Mara. Kok-koklah ada apa orang nak sambung belajar dalam bidang kemahiran teknikal dan menjadi usahawan. Ah, sempoi bang, sempoi. Memang sempoi TVET Mara ni. Okey, TVET Mara ni sebenarnya dia terdiri daripada College Kemahiran Tinggi Mara KTM, Mara Japan Industrial Institute MJI dan Institut Kemahiran Mara, merupakan Institut Pendidikan Mara IKMA sejak 1968, bermula di IKM Jasin Melaka. Kini IKM telah berkembang dan kini mempunyai 14 buah kampus di seluruh negara, manakala KKTM berjumlah 10 buah dan satu MJI yang terletak di Beranang, Selangor. Okey, TVET Mara menawarkan 93 kursus, maafkan saya, di peringkat diploma dan 25 kursus di peringkat sijil. Okey, kalau nak sambung, nak cerita pasal TVET Mara ni tak habis. Sesiapa yang nak minat tu, kalau hampa minat boleh layari www.tvetmara.edu.my. Semua dalam tu, tak percaya hampa layari lah. Memang syok kalau masuk TVET Mara ni. Okey, dah habislah saya cerita pasal TVET Mara ni. Okey, bagi memulakan forum kita pada petang ini, kita berkenalan dahulu dengan insan-insan yang hebat dalam kluster teknousahawan TVET Mara, iaitu yang pertama Encik Muhammad Nakib, Pengarah Urusan Asia Kid, alumni Teknousahawan Perabot IKM Alustar. Yang kedua, Encik Muhammad Ikram, Pengurus IR Semarak Enterprise, alumni Teknousahawan Elektrik IKM SPU. Dan yang seterusnya, yang ketiga, Encik Muhammad Mukri, Pengurus Lantana Green Enterprise, alumni Teknousahawan Landscape IKM SIG. Okey, sebelum kita pergi jauh lagi tuan-tuan, boleh tuan-tuan kongsikan secara ringkas sedikit biodata peribadi, kursus yang diikuti semasa di IKM dan apa perniagaan yang tuan-tuan buat sekarang? Okey, kita bermula dengan Encik Nakib, seterusnya Encik Ikram dan last kali Encik Mukri. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali saya nak ucap terima kasihlah kepada semua yang terlibat pada hari ini untuk sesi webinar hari ini. Okey, alhamdulillah hari ini saya bersiaran di Kota Baru, Kelantan. Alhamdulillah cuaca hari ini nampak cerah sangat. Okey. Sebelum tu saya nak baca doa sikit boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajari kami perkara yang kami masih jahil dan tolong ingatkan kami perkara yang kami masih lupa. Ya Allah, tolong rombak mana-mana simpul pada lidah kami supaya orang lain dapat memahami kata-kata kami. Ya Allah, kurniakanlah kami dengan kefahaman para Nabi, hafalan para Rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Wahai Allah yang maha pembuka lagi maha tahu, bukakanlah hati kami seperti orang yang arif lagi bijaksana. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay. Nama saya, nama yang diberi oleh bapa saudara saya, Muhammad Nakib bin Mak Hassan. Okay. Saya, tempat asal saya, tempat lahir saya di rumah di Jalan Atas Paluh, rumah setinggan di Jalan Atas Paluh, Kota Baru, Kelantan. Okey, saya merupakan, saya mempunyai seorang isteri dan juga 5 orang cahaya mata. Okey, umur saya sekarang adalah 39 tahun. Okey, saya merupakan bekas alumni IKM Alustar, okey, dalam bidang tekno usahawan perabot. Okey, sedikitlah mengenai saya berkaitan dengan TVET ni. Sebab saya bermula selepas SPM, saya belajar SKM, okey.
SKM 1, SKM 2 dan SKM 3. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran ke SKN 4 dan 5 di IKM Alustar. Okay. Saya untuk pengetahuan saya baru saja habis di IKM Alustar dan juga saya sekarang ni mengusahakanlah sebuah syarikat dan merupakan seorang pendiri bisnes di Asia Kit Furniture. Di Asia Kit Furniture ni kita banyak membuat perabot bina dalam contoh seperti di belakang saya ni set kitchen cabinet, okay, set kitchen cabinet yang terdiri daripada pelbagai material lah, kayu, aluminium, stainless steel, plywood, okay, dan juga ada beberapa ni lah seperti wardrobe, apa ni, almari pakaian, hiasan. Dan yang terbaru kami terlibat dalam apa ni, dipanggil apa, e-dagang. E-dagang ni kita banyak pasarkan melalui online lah. Itu sahaja sebab sedikit mengenai saya. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Encik Nakib. Oh, siap baca doa lagi tu. Sempoi bang kata. Okay, seronya yang ditunggu Encik Muhammad Ikram. Boleh sila perkenalkan diri anda. Okey. Assalamualaikum. Dan sebelum itu saya nak berterima kasih di atas jemputan program E-Expo TVEC KPLB. Nama saya Muhammad Ikram Abdul Rahman, umur 27 tahun dan mempunyai seorang isteri. Bidang yang saya ceburi adalah sebagai perkhidmatan elektrik. Nama syarikat saya E-Asmara Enterprise bertempat di Kulim Kedah. Latar belakang pendidikan saya selepas SPM, saya meneruskan pengajian saya di IKM Sungai Petani, Kedah dalam jurusan Civil Electric Domestic dan Industri sebagai Wireman Pro 4 selama 2 tahun. Selepas itu saya menyambungkan pengajian saya di KKTM Pasir Mas, Kelantan dalam jurusan Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa sebagai Chasmin A1 selama 3 tahun setengah. Dan selepas dan seterusnya, saya menyambung Diploma Teknologi Sawat Elektrik di IKM SPU selama 2 tahun. Saya memilih IKM SPU kerana ianya satu-satunya IKM yang menawarkan program Teknologi Sawat Elektrik di dalam Institut Pendidikan MARA di Malaysia. Saya mengambil bidang Diploma Teknologi Sawat Elektrik kerana minat saya dalam bidang pendidikan berbual-bual zaman belajar lagi dan berita untuk menaik taraf ekonomi Bumi Putera. Nah, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Ikram. Ni ustaz ni lah kontraktor elektrik yang berjaya ni dan jutawan. Okey, last sekali ni apa Encik Muhammad Mukri. Ni daripada apa alumni Teknologi Sawal Landscape IKMC. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kerana memanggil saya untuk dalam keberhasilan TVEC MARA ini. Okay, saya Muhammad Mukri Hanif bin Rashid. Saya daripada alumni pelajar IKMC di Kedah. Saya pelajar Tekno Usahawan Landscape Malaysia. And saya berasal daripada Terengganu, Steady Dungun. Saya banyak pada membuat pada projek-projek dengan JKR. Lepas tu buat jalan-jalan apa semua nama syarikat saya Lampana Green Enterprise. Saya main dengan projek dengan G1 sahajalah, tak mampu lagi G2. Umur saya baru 22 dan itu saja saya mampu beritahu. Okey, terima kasih pada apa Cik Mukri kan. Kita nampak ni kan, ketiga-tiga panel ni nampak memang hebat lah. Sempoi, terbaik dan mungkin di antara mereka ni dah jadi jutawan dah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan semua penonton dan pendengar, forum ini akan dilaksanakan dengan melalui tiga round lah. Okey, tiga pusingan. Oh, macam main game pula tu, Street Fighter, tiga round. Okey, untuk soalan round pertama, soalan saya pada Encik Nakib lah, pasal Encik Nakib ni orang pertama tadi saya perkenalkan diri kan. Soalan pertama saya berbunyi begini.
sebagai seorang bekas pelajar Institusi Kemahiran-Maharaj Alustar dalam bidang perabot, apa pandangan tuan tentang program teknousahawan terutamanya dalam meningkatkan kemahiran dan pendapatan? Okey, seperti sedia maklum, saya baru aja habis di IKM Alustar ni, okay, dalam bidang perabot, teknousahawan perabot. Apa yang saya boleh kongsikan, apa ni, teknousahawan perabot ni, dia lain daripada yang lain khusus sebelum ni. Kalau sebelum ni, kita khusus SKM 1, 2, 3 tu, kita banyak dia mengajar kita skill. Macam mana kita nak kenal material tu, kita nak kenal, kita nak potong macam mana, kita nak ukir macam mana. Okay. Di teknousahawan di IKM ni, kita banyak didedahkan tentang ilmu-ilmu perniagaan. Okay. Contohnya kita nak apa ni, nak buka syarikat, macam mana proses daripada permulaan untuk buka syarikat. Okay. Macam mana kita nak mengurus account kita, macam mana kita nak mengurus team kita. Okay. Dan juga yang paling best sekali, saya rasa kita ni diajar, walaupun kita belajar di dalam IKM, kita betul-betul didedahkan di luar, itu di lapangan. Maksudnya kita, macam kita seolah-olah memang kita ni seorang usahawan. Apa-apa masalah, kita berhadapan terus direct dengan customer. Dan juga yang bagusnya, bila kita ada masalah apa, kita terus boleh rujuk kepada pengajar-pengajar kita yang mengajar. Jadi itu adalah satu kelebihan lah bagi saya, teknousahawan yang tak terdapat di mana-mana institusi lain lah saya rasa. Sebab kita belajar macam mana cara realiti, ya, cara betulnya menjadi usahawan. Okay. Saya rasa yang tu je untuk tuan. Okay, terima kasih kepada Tuan Nakib. Oh, kata-kata semangat yang memang padu lah orang kata, kan. Seterusnya soalan saya pada ni, ikon teknousahawan elektrik IKM SPU, iaitu Tuan Ikram. Kena panggil Tuan lah Tuan Ikram, pasal mereka ni semua bos-bos, kan. Kita kena panggil Tuan, kan. Soalan saya kepada Tuan Ikram, kan, Tuan merupakan pemilik E-Asmara Enterprise dan dipahamkan telah menjalankan kerja-kerja kontrak bernilai jutaan ringgit. Bolehkah Tuan ceritakan bagaimana dengan adanya program teknousahawan membantu dan menjadikan Tuan sebagai usahawan yang lebih baik? Okay, Assalamualaikum. IKM SPU melalui Diploma Teknousahawan Elektrik, pengarah Tuan Haji Supadi, pensyarah teknousahawan Cik Asrul, Cik Ismail, Cik Rega, Cik Najib dan Puan Ashikin dan pensyarah-pensyarah yang lain yang kompeten dan berpengalaman, banyak membimbing saya bermula dari kosong hinggalah kini saya menjadi seorang usahawan. Adanya program teknousahawan elektrik IKM SPU ini sangat membantu usahawan-usahawan baru seperti kami dengan menyediakan kursus-kursus yang relevan dan manfaat. Contohnya kursus yang base cara memulakan perniagaan dan pengurusan akaun syarikat, kursus solar, fiber optik, dalaman dan luaran dan banyak lagi. Bagi membina sebuah syarikat yang berdaya saing dan unggul, selain itu, saya mewakili pelajar Diploma Teknousahawan Elektrik IKM SPU juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih pada Pejabat Mara Negeri Pulau Pinang, Bahagian Kemahiran dan Teknikal dan seterusnya Majlis Amanah Rakyat di atas usaha dan tanggungjawab memberi bimbingan, latihan dan pinjaman kepada kami. Okey, thank you ya. Wah, terbaik. Terbaik dan terima kasih kepada Tuan Ikram. Sempoi juga dia punya tu, dia punya ayat dia tu. Okey, yang seterusnya Tuan Mukri lah daripada alumni Teknousahawan Landscape IKMC. Ni tempat lama saya bertugas dulu. Kan? Okey, soalan saya lah pada Tuan Mukri, mana yang lebih penting menjadi usahawan? Setelah mempunyai kemahiran atau usahawan yang berjaya melalui pengalaman? Okey, pada pandangan saya, yang mana ada kemahiran untuk masuk dalam bidang usahawan ni, dia yang pertama dalam pengurusan duit lah yang paling penting. Pengurusan duit. Modal tu selalu kena rori. Janganlah jadi pencuri kepada syarikat sendiri. Tiba-tiba duit hilang. Itu memang benda yang paling simple lah bagi orang yang baru mula-mula nak bisnes ni. Modal lah paling penting lah untuk rolling. Tak pandai rolling tu, bisnes ni tak tahu lah ke mana. Yang kedua, berkomunikasi. Sebab kita benda-benda ni ada macam-macam jenis. Perlu pandai
dengan customer, ada customer yang aku tanya macam-macam penyelesaian yang pandai dia daripada customer. Dan keyakinan diri tu, keyakinan tu kena ada. Dia, kalau siapa yang ada kemahiran dari segi elektrik, pasukan kabinet apa semua tu, teruskan dengan apa yang ada, yang penting pengurusan duit, komunikasi, keyakinan. Banyak lagi yang perlu boleh explore lagi. Kalau ikut pengalaman saya, untuk jadi sahawan ni nama tu. Daripada IKM tu lah saya belajar nak daftar syarikat. Lepas tu, dalam duit yang banyak, boleh kata dekat area-area utara ni, banyak pembekal ni. Pastinya, pokok, semua macam semua. Kepada siapa yang nak menjadi usahawan yang baru nak masuk dunia bisnes, pastikan anda mentaliti kuat. Mentaliti kuat, kesabaran kena ada, rolling modal. Itu yang saya cakap dulu. Okey, terima kasih pada Tuan Mukri. Okey, kita dah habis dah round pertama ni. Eh, tapi belum habis lagi tau. Ada dua round lagi. Nah, ni round pertama ni baru kita start engine. Okey, sebelum kita nak masuk round kedua ni, mailah kita tonton video usahawan daripada Tuan Nakib, alumni Teknik Usahawan Perabot IKM Alustar. Sallu ala Nabi. صلاة الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله على ياسين حبيب الله يا سيدي حبيبي يا حبيبي يا محمد اشفع لنا رسول الله هذا الجمال هذا الجمال المصطفى أنوره لحد لنا بشرى لنا نلنا المنى وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا محمد شفينا صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من وكب النجائب حدا حد الصورة باسم الحبائب فهذا الشكر أعطى فروكائب هذا الجمال المصطفى أنوره لحس لنا وشرى لنا نلنا واو واو hebat sungguh video ni sempoi. Okey, anda mau lagi? Jom kita masuk ke round kedua. Okey, untuk round kedua ni macam biasa lah. Tuan Nakib pasal orang pertama tadi. Okey, saya ada soalan pada Tuan Nakib. Difahamkan Tuan Nakib ni sudah mempunyai kilang dan mempunyai lebih 10 orang pekerja. Okey, apakah cabaran terbesar pihak tuan untuk mengekalkan momentum sebagai usahawan di samping memberi rezeki pada para staf bawahan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dia sebenarnya saya ni seperti orang lain jugalah. Seperti manusia biasalah. Dia kata ada kalanya kita down, ada kalanya kita bersemangat. Tapi apa-apa pun kita sebagai seorang Islam ni apa-apa pun kita kena minta dengan Yang Maha Pencipta lah satu sekali. Okey, banyak sangatlah sebenarnya dugaan nak bangunkan tim kita ni, terutama sekali masalah utama sekali masalah pekerja lah, pekerja di bawah kita lah. Maksudnya kita tak pakai pekerja asing, tak pakai pekerja foreigner.
kita mengekalkan pekerja tempatan, tapi memang kalau orang kita ni kata memang banyak masalah kan. Tapi saya mudah je bagi saya. Saya lebih kepada mencari, orang kata mencari number. What is your number? Okay. Contoh, bila pekerja kita ni kita buat selection lah. Contoh kalau 10 orang tu, satu orang kita dapat yang bagus, dah kira bagus dah sebenarnya. Mana kalau kita perlukan 10 orang yang pekerjaannya bagus, kita select daripada 100 orang. Kalau kita perlukan 30 orang team, kita kena select daripada 300 orang. Maknanya tu nisbah lah yang saya selalu guna pakai dalam mencari team yang berwibawa lah, yang boleh mengangkat company kita. Itu antara cabaran dan juga macam mana saya selesaikan permasalahan itu. Itu yang utama sekali lah. Yang lain tu dari segi marketing, sale apa semua tu, sekarang ni dunia teknologi sekarang ni macam-macam lah kita boleh belajar dan macam dengan ramailah sifu-sifu di luar sana apa semua. Macam saya, kepakaran saya bukan di marketing dan sale. Jadi saya hire orang lain untuk jaga bahagian marketing dan sale. Macam kepakaran saya bahagian skill. Jadi saya banyak, kerja-kerja saya banyak di kilang dan juga di situlah tempat paling banyak sekali masalah berbanding dengan sale dan juga marketing. Jadi saya lebih kepada menjaga tempat di kilang saya sendirilah. Jaga kata anak-anak buah saya semua. Itu saja, insyaAllah. Okey, terima kasih pada Tuan Akib. Nampak tak tu? Bukan senang kita nak jadi usaha berjaya ni. Kalau turun naik tu biasalah, normal lah dalam menjalankan perniagaan. Okey, seterusnya saya nak ajukan soalan pada Tuan Ikram. Soalan saya berbunyi begini. Mungkin Tuan Ikram boleh kongsikan kepada pendengar tentang kelebihan menjadi usahawan di bawah Tibet Mara. Bagaimana model yang dipelajari sepanjang pengajian di IKM SPU dapat membantu Tuan menjadi kontraktor elektrik yang berjaya? Okey. Kadang-kadang bila kita bercakap pasal TVEC ni, ramai yang membayangkan TVEC berperanan sebagai bidang teknikal sahaja yang melahirkan tenaga mahir. Bukan itu sahaja. Dalam usahawan, TVEC juga banyak membantu dan membimbing usahawan-usahawan seperti kami yang baru memulakan perniagaan kecil-kecilan. Dan TVEC juga telah banyak melahirkan usahawan-usahawan yang telah berjaya di luar sana seperti kami. So kat sini kita ada tenaga pengajar yang mahir dan orang yang kompeten untuk mengajar kita sebagai seorang usahawan, untuk menjadikan seorang usahawan yang berjaya. Itu ya. Okey, terima kasih pada Tuan Ikram. Nampak tu. Sebenarnya TVEC Mara ni kita tengok bukan setakat kita belajar berkaitan dengan kemahiran teknikal. Dengan di TVEC Mara juga melalui diploma teknik usahawan ni juga kita dapat membentuk dan mendidik mereka menjadi apa, kontraktor elektrik yang berjaya. Okey, last sekali untuk round 2 saya nak ajukan pada soalan pada Tuan Mukri kan. Bagaimana dengan networking jaringan untuk menjadi usahawan dalam bidang landscape? Adakah prospek atau peluang pada anak muda di luar sana untuk mendalami bidang ini? Okay. Pada pandangan saya untuk anak muda di luar sana yang ingin masuk dalam bidang landscape ni, dia perlu ada minat. Perlu ada minat. And kalau ada yang jenis masuk kerana terpaksa, itu tak mengapa sebab di IKM Stik, lecturer-lecturer di sana semuanya pandai berwibawa, pandai menjaga anak-anak murid. Untuk landscape ni, bagi anak muda ni, saya rasa banyak peluang aja lah. Sebab di dalam Malaysia ni, terlalu ramai matematik yang suka dengan pokok-pokok bunga. Siapa yang minat dengan bunga tu kan, insyaAllah akan berjaya. Dia tak boleh bermula dengan tanah baja. Tanah baja tu, boleh kata semua, seluruh kampung akan beli dengan tanah baja tu. Saya dah cuba, dah ada orang beli. Di mana-mana tempat semua akan beli. Untuk permulaan ni, untuk anak muda yang masih lagi kosong, bisnes tu mungkin dia ada. Tapi masih lagi kosong dengan landscape ni, mungkin dia orang akan rasa susah. Tapi
punya landscape ni senang berada. Sangat senang. Dia cuma perlu tangan tu ada seni dan pemikiran tu selalu memberikan orang rasa dengan senyuman. Sebab nanti mungkin akan buat dalam apa halaman rumah orang nanti apa cantik kalau rumah orang mesti nak bagi cantik punya idea punya kreatif. So, kebanyakan orang yang budak muda yang ambil estate tu semuanya jenis yang pemikiran yang kreatif. Yang memang kena cantik dulu lah. Bagi saya untuk peluang anak muda amat cerah lah untuk ambil land estate tu. Sebab dia apa macam orang kata landscape, orang ingat petani je, tapi gaji RM1,200. Tak adalah siapa yang macam tu. Untuk pelajar muda di luar sana untuk ambil landscape, anda boleh tahu yang di luar sana tu yang nampak kerja-kerja JKR apa semua tu, buat kerja jalan, buat kerja rumah, buat kerja pasang pokok bercida yang baru-baru semua tu berjalan tu, awak boleh mohon untuk buat less than G1, unit 1. Lesson G1 ni bermaksud dia projek tu harga dia lebih RM10,000 ke atas. Lebih RM10,000 ke atas. Banyakkan RM10,000 kan? Itu baru G1. RM10,000. Itu ni harga dia RM200,000 ke atas. Saya tak sampai lagi lah. Macam mana cerita tu, tak sampai lagi. Dan daripada RM10,000 kan, contoh daripada RM30,000. Anda dah siapkan projek tu, kemungkinan betul yang anda akan dapat dalam RM13,000. Itu yang dah tentang. Anda tak semua anak muda sini mesti tak menampak untung ni berapa. Daripada RM30,000 modal tolak untung ni RM13,000. Mungkin first time semua yang mula berbisnes ni baru dengar banyak tu awak akan dapat. So macam tu lah. Macam mana awak akan dapat masuk bidang aset. So nanti dia pakai IKM stick, awak akan belajar satu ke satu macam mana nak daftar syarikat, bagaimana cara bermarketing bagi produk orang main beli tu semua. Macam apa awak akan minta orang macam tu. Itu saja. Okey, terima kasih pada Tuan Mukri. Betul apa yang dikatakan oleh Tuan Mukri ni. Mukri ni kata itu kata landscape tu bukan saja untuk jadi petani, bukan kita nak jadi petani ke pekebun ke apa ke, tapi bidang landscape sebenarnya kita boleh pelbagaikan perniagaan dalam bidang landscape ni. Macam-macam kita boleh buat. Kalau apa yang berminat lah nak masuk dalam belajar berkaitan dengan diploma teknologi sawah landscape, bolehlah belajar dekat IKMC lah. Okey. Apa yang dikatakan oleh Tuan Mukri tadi pun penting. Jaringan sebenarnya penting. Kerana jaringan lah yang membolehkan kita mendapatkan lagi lebih banyak projek dan juga mendapatkan lagi ilmu pengetahuan. Bukan setakat landscape saja, dengan perabot, dengan elektrik dan sebagainya. Okey, sebelum kita masuk kepada final round lah, eloklah kita tonton lah ni video hebat ni, ikon Teknologi Usahawan ni, IKM Elektrik, IKM Subang Perai Utara, iaitu Tuan Ikram. Dengan segala hormat, mari kita tontonkan video daripada saudara Tuan Ikram.
Ah, dah habis dah. Tengah video daripada Tuan Ikram dan juga round 2 lah. Kita nampak semua panel-panel ni nampak bersemangat lagi. Okey. Round ketiga nak habis ni. Mesti ada yang teruja untuk yang round ketiga ni. Okey. Untuk soalan terakhir saya lah pada Tuan Nakib. Pada pandangan Tuan, apakah langkah yang perlu diambil oleh anak muda terutamanya daripada TVET KPLB untuk mendepani bidang kemahiran? Okey, kalau kita sebut pasal langkah yang perlu diambil ni sebenarnya banyak-banyak langkah lah sebenarnya untuk kita capai, okey. Terutamanya anak-anak muda sekarang ni, okey. Sebenarnya sekarang ni banyak pusat-pusat kemahiran apa yang beri apa ni macam-macam kursus. Okey. Pertama kali kita kena pastilah kursus yang mana yang kita rasa kita minat. Okey. Contoh kalau kursus pembuat perabot, okey, kursus perabot saya sarankan di IKM Alustar lah kalau anda ingin menjadi usahawan. Okey. Ingin menjadi usahawan dalam bidang perabot, IKM Alustar adalah tempat yang paling saya syorkan lah sebab di sana kita akan dapat CJ diploma teknik usahawan dan juga SKM lah, SKM 4 dan SKM 5. Okey, untuk bila kita belajar di IKM Alustar tu, kita didedahkan macam mana dunia usahawan sebenar dan juga kita dapat buat job-job yang yang luar, yang customer, direct customer kita boleh buat di dalam IKM tu. Jadi itulah kelebihan belajar di IKM Alustar dalam diploma teknik usahawan. Okey. Ni sesi last dah kan? Lepas ni ada lagi ya? Tak ada dah. Okey. Tu saja dan juga saya nak promosi sikitlah dalam ni saya ni merupakan bekasan IKM Alustar dan juga showroom saya berada di Kota Baru, Kelantan, di Lundang, Kota Baru. Okey. Yang mana berada di sekitar ni boleh mari ke showroom saya untuk tepah perabot, khususnya kabinet dapur lah yang mana ada rumah yang tak lengkap lagi tu. Okey. Boleh mari ke sini, yeah. Dan juga kita ada special promotion. Kita ada diskaun 20% untuk kitchen kabinet. Okey. Sepanjang pandemik ni lah, sepanjang PKP ni. Okey. Kalau nak mari boleh booking dulu ataupun boleh tengok dalam FB kami. Okey. Boleh taik je NLUMAC ataupun kabinet dapur Kalis Air. Okey, terima kasih, itu saja. Okey, terima kasih pada Tuan Akib kan. Nampak tu dia siap apa, ada promosi lagi tu. Kia ni Tuan Akib ni kia otai lah kan dalam bidang perabot ni. Okey. Kalau geng-geng apa yang duduk Kelantan tu kan, kalau nak berurusan dengan Tuan Nakib berkaitan dengan produk perabot, boleh lah pergi ke showroom yang dinyatakan tadi. Kan mungkin boleh dapat agak diskaun ke apa ke. Boleh insyaallah. Orang Melayu ni memang baguslah, terbaiklah. Okey, seterusnya saya nak tanyakan soalan pada Tuan Ikram. Okey, pada pendapat Tuan, adakah dunia digital bakal mengubah landscape keusahanan negara kita? Adakah kelebihan kita menggunakan platform online berbanding dengan menjadi usahawan secara konvensional? Okey. Bagi pendapat saya, dunia digital ini bakal mengubah landscape keusahawanan negara. Dengan berlakunya pandemik COVID-19 melanda negara, menyebabkan banyak syarikat mula menyedari kepentingan transformasi digital dalam perusahaan mereka. Peniaga-peniaga yang tidak boleh keluar berniaga seperti biasa di sini, mereka akan menggunakan kaedah digital melalui promosi ataupun jualan. Macam saya juga tidak tumpu pada komersial, badan-badan kerajaan dan swasta. Saya juga membuat promosi melalui platform digital. Dari situ orang ramai boleh
melihat perkhidmatan apa yang kita buat dan diorang boleh berhubung dengan kita melalui application sahaja tanpa keluar ke rumah untuk datang ke kedai. So, yang tu pendapat saya. Okay, terima kasih pada Tuan Ikram. Simple dan padat. Okay, so kita berdasarkan pada apa yang dikatakan oleh Tuan Ikram, memang jelaslah. Kita kata, kalau online ni orang kata produk kan. Tapi sebenarnya, servis kan. Seperti elektrik, aircon sebenarnya dah. Sekarang ni kita nampak boleh kita promosikan dalam kesuanan digital atau dunia digital. Okay, untuk seterusnya, last soalan pada Tuan Mukri. Okay, nasihat kepada para belia yang masih berharap untuk bekerja berbanding berani untuk menjadi usahawan, di manakah mereka boleh mendapatkan peluang seterusnya menjadikan usahawan sebagai kerjaya pilihan? Okey, untuk round last ni mungkin ditujukan kepada usahawan muda lah kan di luar sana kan. Okey, nasihat saya lah untuk orang muda yang lebih suka bekerja berbanding dengan berniaga. Yes, tengah manusia ada banyak karakter masing-masing. Ada yang suka bekerja, ada yang suka berniaga. Tapi kalau akan ada salah seorang tu, dia akan suka, akan terdetik dekat hati tu rasa nak berniaga, rasa nak berbisnes. So nasihat saya, kalau siapa yang terdetik untuk berbisnes tu, nasihat saya untuk macam saya ni, orang muda yang dah berpengalaman, dah lalui macam-macam, untuk yang muda-muda yang baru bermula tu, nasihat saya jangan gelojoh. Jangan gelojoh, lepak tu dah tak ada dah. Dah masuk bidang bisnes ni, lepak memang off, tak ada terus. Tak payah nak melepak-melepak dah. Lepas tu, apa yang penting, bila dah start bulan pertama, dah start jual, dah ada selling dah. Dah ada selling bulan pertama. Hasil jualan tu, tutup mata. Jangan buka Shopee, jangan tengok macam-macam benda lain. Tutup mata tu, siapa yang dapat tu. Simpan tu, simpan sampailah cukup satu bulan. Simpan duit, jangan gelojoh. Yang mana bukan anak senang tu, butakanlah keinginan anda semua. Buat yang terbaik je untuk bisnes anda. Dan nasihat saya lah untuk usahawan yang akan datang nanti, insyaAllah belajar di AKMC akan jadi usahawan yang berjaya. Itu adalah saya. Okay, apa, terima kasih pada Tuan Mukri ya. Nampak dah tu nasihat yang diberikan oleh Tuan Mukri tu sebenarnya sangat berguna kepada mereka-mereka lah yang ingin belajar menjadi usahawan dan ingin mencuburi dalam bidang usahawan. Ambillah tip yang diberikan oleh Tuan Mukri. Okey. Sebelum seterusnya kita kena buat kesimpulan lah untuk semua panel kan. Boleh merumuskan apa yang kita berkaitan dengan perkhidmatan Tibet Mara dan seterusnya Mara dalam membantu para usahawan, dan juga tuan-tuan sekali lagi boleh mempromosikan produk atau servis tuan-tuan. Mana tahu kokot siapa yang dengar program ni kan, yang dengar program ni membolehkan mereka membeli produk atau servis yang diberikan oleh tuan-puan. Okey, tuan-tuan lah. Okey, seterusnya saya mulakan dengan Encik Nakib dulu, Tuan Nakib dulu. Boleh beri rumusan sebelum kita nak tutup. Okey, akhir sekali lah. Okey. saya apa ni berpendapat Tibet Mara ni okey salah satu platform yang perlu perlulah kepada semua anak-anak muda menceburi, terutama sekali teknik usahawan. Okey, teknik usahawan ni bawah Mara ni saya rasa tak ada lagi institusi lain buat. Okey, kita belajar cara berniaga secara realiti. Bagaimana berniaga betul-betul di lapangan. Jadi saya sarankanlah kepada semua anak muda di luar sana boleh mengikutilah kursus, tak kiralah dalam bidang apa pun, boleh search je. Sekarang ni dunia teknologi canggih sekarang ni. Okay.
Dan juga saya percaya juga TVB Mara selepas ini, okay, mungkin dia akan banyak fokus kepada apa ni, teknik usahawan melalui e-dagang. Okay. Sebab sekarang ni kita tengok apa ni, COVID-19 kita pun masih lagi tinggi. Okay. Dan juga nak berniaga secara face to face memang banyak kekangan. Dan juga sekarang lah masanya untuk perniagaan melalui internet, tak kira lah daripada Shopee ke Lazada ke ataupun platform e-dagang lain semua sekali pun. Okay, saya rasa mungkin lepas pada ni mungkin TVB Amara pun lebih akan fokus ke arah tu juga untuk mengajar pelajar-pelajar dia. Okay, jadi tak rugilah anda di luar sana untuk menceburi bidang TVB Amara ni. But saya berpegang pada satu prinsip lah. Okay. Apa-apa pun, okay, tak kisahlah orang nak cakap apa pun, bagi kita bahasa kasarnya pergi mampus lah dengan mulut orang. Nah, kita buat je, kita rasa benda tu halal, benda tu baik untuk kita, kita buat. Nah, dan juga apa ni, prinsip saya buat, okay, kita nak buat memang susah, memang sukar untuk kita buat, tapi kalau kita tak buat lagi susah. Maknanya saya pilih untuk sentiasa buat daripada tak buat. Terima kasih. Okay, terima kasih pada Tuan Akib. Okay, hebatlah Tuan Akib ni. Tuan Akib ni biasa masuk TV ke apa? Tak ada. Pada Tetap berbicara tu. Okey, yang seterusnya Tuan Ikram boleh merumuskan apa yang Tuan ingin simpulkan. Okey, pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET yang ditawarkan pelbagai institusi pendidikan di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA berupaya melahirkan tenaga kerja mahir dan usahawan yang berdaya. Jadi di sini saya menjemput kepada pelajar lepasan SPM yang ingin menyambung pengajian boleh terus mendaftar dengan Institut Pendidikan di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA yang ingin berniaga boleh masuk dalam Tenaga Usahawan Elektrik AKMSPU. Dari situ kita boleh mempelajari perniagaan dari bawah seperti saya dahulu berniaga tanpa pengalaman, baru habis tadi terus nak berniaga dan modal tak ada. Memang amat perik lah nak kata. Dan tak ada hal tuju. Tak tahu kita nak pergi mana. Lepas tu bila kita masuk agen video ni, di sini tenaga-tenaga kajian yang mahir dan pengalaman, mereka akan bawa kita. Mereka akan bawa kita untuk membina satu syarikat yang berdaya saing. So, itu ya. Okey, terima kasih Tuan Ikram. Boleh kot Tuan Ikram promosikan kat mana Tuan Ikram beroperasi dan apa dia punya FB Tuan Ikram atau Instagram dan macam-macam social media yang boleh memberi maklumat lah kepada penduduk mungkin sekitar kawasan utara ni lah untuk membuat apa servis, kan, mendapatkan servis pemakaian elektrik daripada syarikat Tuan. Okey. Melalui kita semua nak ni boleh masuk dalam FB TI Asmara, dalam IG pun TI Asmara. Saya bertapak di Kulim Kedah, main syarikat saya dekat Kulim Kedah, dan sub cawangan saya di Pulau Pinang, Tasik Gelugok. Dan saya membuat bidang elektrik, perkhidmatan elektrik. Yang tu ya. Itu je. Okey, terima kasih pada Tuan Ikram. Okey, last sekali lah Tuan Mukri, boleh juga buat kesimpulan dan juga boleh juga mempromosikan produk atau servis yang dijalankan berkaitan dengan landscape untuk penduduk di sekitar kawasan Tuan lah. Okey, insyaAllah. Okey, untuk kesimpulan saya sebelum habisnya saya langsung ni,
saya, syarikat saya, saya tak ada, saya tak ada kedai, tak ada kedai. Tapi syarikat saya lebih pada buat pada maintenance. Maintenance. So saya ada pejabat sahajalah. Pejabat. So tak tiada produk. Tapi saya ada satu kedai. Kedai saya buka sendiri and saya cari pekerja. Saya jual sapi ikan di Terengganu. Sapi ikan tu saya jual 3 batang RM1. Alhamdulillah, ini saya satu bulan RM6,000 untuk satu ikan sahaja. RM6,000. So mana yang berminat tu, yang baru nampak bisnes tu memang sangat luar biasa bisnes tu. Kalau korang nampak apa gaji RM1,500, RM1,600 tu. Kalau korang nak berbisnes, bukan RM1,500, RM1,600 dah gaji korang tu. Yang mana berminat untuk berbisnes tu. Yang mana rasa macam nak ubah nasib keluarga, nak masa depan yang cerah, cubalah berbisnes. Bisnes ni memang akan membuat awak jadi matang. Jadi matang, jadi seorang yang kuat. Dan rata-rata saya, cubalah usaha sampai dapat. Kalau tak ada langkah pertama, takkan ada langkah 1,000. Itu saja. Okey, apa terima kasih kepada Tuan Mukri. Okey, nak tanya Tuan Mukri ni ada tak apa FB ke, Instagram ke, TikTok ke? Bolehlah Tuan Mukri sharekan dalam ni. Mungkin okay, pula ada orang nak ni nak berusaha okay dengan Tuan Mukri. Search di FB Lantana Green Enterprise. Lantana Green Enterprise ya? Yes, saya. Okey, tak ada masalah. Okey. Apa terima kasihlah kepada semua panel. Apa yang disampaikan oleh panel pada hari ini memang jelaslah. Jelaslah yang dan terang akan berkaitan dengan topik pada hari ini. Okey, ingin diterangkankan sini, pilihan TVET ni bukan pilihan terakhir tapi merupakan pilihan nombor satu sebab negara memerlukan pekerja yang mahir dan juga dapat memberikan apa pendapatan dan pulangan pada ekonomi negara. Okey. Diharap tuan-tuanlah, tuan apa Nakib, Tuan Ikram dan Tuan Mukri lah pada suatu hari nanti di masa akan datang akan berjaya lagi lah mengembangkan lagi perniagaan ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, sebelum saya akhirilah sesi ini, saya izinkan saya lah memberikan pantun Pak Krat yang dicipta khas special ni untuk panel pada hari ni. Ah, nampak mantap pantun ni. Dan sempoi bang kata. Okey, Tibet Mara institusi teknousahawan yang mampan. Ramai pelajar berjaya menjadi teknousahawan. Menjadi teknousahawan bukan kerana keuntungan, tetapi juga berjaya menawarkan peluang pekerjaan. Okey, sekian, terima kasih dan terima kasih pada semua penjemputan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ais kacang tu. Saya bekerja macam buruh kasar. Faktor utama sekali daripada ekonomi lah. Memang benda tu selalu bermain di fikiran saya lah. Dan bila kalau saya tak ambil peluang ni, kemungkinan saya akan menyesal. Saya Muhammad Kamal bin Mak Zain, berasal daripada Alostar, berumur 36 tahun, teknok usahawan IKM Alostar dan pengurus syarikat Perabot Gapura Damai. Cek pintu dia, tengok pintu okey tak okey. Kut nanti customer komplain ke apa. Mula-mula dia datang, kita punya temuduga. Dia membawa latar belakang bercirikan seorang budak kampung. Kalau melihat kereta dia, beliau akan bercakap dialek utara lah, senang saya tahu. Haa, sempoi. Sempoi. Benda yang paling dia takut adalah nak buat design menggunakan komputer. Saya ingat lagi masa tu. Tapi dia tak give up. Dan dia rajin bertanya, yang paling penting sekali, dia hormat kepada semua pensyara-pensyara. Beliau adalah seorang yang mudah dibawa berbicara. Dan saya melihat elemen itu amat penting dan sesuai untuk membuka
komunikasi pandang pertama di kalangan pelanggan-pelanggan beliau. Orang yang macam Kamal tu yang kita kena banyak masuk ke program kita kerana mereka dah ada skill. Kita nampak perubahan dia lain daripada yang lain. Ni. Okay. Dia nak macam ni. Dia bagi contoh macam ni lah. Okay. Dia kagum lah sebab umur dia pun dah 30 lebih lah selalunya. Orang kalau umur 30 lebih ni mesti tak mau belajar lah. Mesti nak kerja lah. Tapi saya tengok Kamal ni, dia sanggup korban masa dia habis untuk belajar dulu, untuk ambil kursus usahawan dengan IKM. Ini adalah mesin aging. Mesin ini digunakan untuk kerja-kerja finishing semasa saya berada di teknik usahawan. Dan selepas tamat teknik usahawan pun, kami dibenarkan untuk menggunakan mesin ini. Kamal ni dia jenis orang yang mudah. Kalau kita ada sejob, kita kata, Kamal, tapi bajet tak banyak lah Kamal. Kata-kata dalam RM3,000. RM3,000 boleh aje, kita jalan lah. So macam mana dia nak usahakan, janji benda tu siap lah kan. Memang dia tegah. Macam saya sendiri pun, kadang-kadang saya lambat hantar barang ke pergi ke customer. Customer call dia, dia akan telefon saya, dia akan ligan. Ligan saya gila-gila. Roti memang duduk depan ni. Roti memang duduk area ni. Hak tiga pintu, hak tiga pintu ni memang duduk sini. Sekarang pintu tiga duduk kat sini. 2 tahun dia di sini, dia orang diberi latihan, setiap hari dibimbing, bukan kata 2 minggu, setiap hari dibimbing, macam mana kena buat, apa perlu buat, apa kita punya target, satu tindakan yang sangat baguslah. Bagi saya tak ada lagi institusi lain yang buat macam inilah. Dia boleh tidur dalam van, orang lain tak boleh tidur dalam van. Dia boleh makan, dia tu sebab kata, dia ni datangnya daripada seorang tukang kampung yang dia tak kisah tidur di mana-mana. Tapi bila dia masuk di IKM, kita suruh dia buat perempuan syarikat. Kita suruh penampilan dia. Jadi, yang dulu tu, dia tinggalkan dan di-matchingkan. Jadi, dia memang seorang yang kuat semangat lah bagi saya. Saudara Muhammad Kamal bin Muhammad Zain, kamu kena buktikan bahawa kamu kata kamu nak jadi seorang jutawan. Jadi, saya sentiasa mendoakan kerana saya tengok langkah Muhammad Kamal ni sekarang ni dah ada engagement. Engagement dengan orang Jepun. Dengan orang Jepun di Johor Bahru. Saya mendoakan agar bisnes beliau berkembang maju di masa akan datang dan juga mampu untuk menggaji lebih ramai orang untuk berbalik kepada